Tim Satuan Tugas COVID-19 Kota Makassar menggelar tes usap secara acak bagi para pengendara di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tes usap antigen secara acak ini dilakukan petugas gabungan di Jalan Arupala yang merupakan area perbatasan Kota Makassar dan juga Kabupaten Goa. Para pengendara yang jalani tes usap sebagian besar merupakan pengendara yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Selama razia, petugas gabungan menemukan puluhan warga yang melanggar protokol kesehatan, utamanya tidak menggunakan masker saat berpergian. Padahal saat ini Makassar tengah menerapkan PPKM level 4. Selain di Jalan Arupala, tes usap secara acak juga digelar di 4 perbatasan Kota Makassar lainnya. Untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan Safe on the Road, di mana kegiatan ini kita memeriksa dan melaksanakan swab PCR untuk antigen, dan yang kita sasar adalah para pengguna jalan, dan kita laksanakan swabnya untuk yang di kendaraan, tidak perlu turun, tetap di kendaraan.